selanjutnya tentukan faktor dari negatif 2x ditambah 11x dikurang 15. Negatif 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 15. Oke. Untuk mendapatkan negatif 2x kuadrat, maka 2x negatif 2x dikali dengan x. Hasilnya negatif 2x kuadrat. Selanjutnya, berapa kali berapa hasilnya 15? Atau itu negatif 15 di sini, maka buatkan itu negatif 3 dikali 5. Hasilnya negatif 15. Atau negatif 5 dikali 3. Hasilnya juga negatif 15. Selanjutnya kita lihat konstanta yang kedua. Di sini ada 11. Untuk menentukannya, kita harus melihat faktor yang pertama yaitu 2. 2 dikalikan dengan 3. Oke, di sini 2 kita kalikan dengan positif negatif 3, maka hasilnya 6. Lalu ditambahkan dengan 5. Sama dengan 11. Di sini 11 dan di sini juga positif 11. Maka faktornya yaitu 2x dikurang 3, x ditambah 5.